Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada sebuah lagi video daripada kami di MWC Barcelona, di mana kami hari ini di booth Jola, yang mana memperlihatkan salah satu telefon pintar terbaru daripada mereka yang dinamakan Jola. Ia telah dilancarkan pada tahun lepas dan buat masa ini hanya ditawarkan untuk pasaran Eropah saja. Menariknya pada peranti ini adalah sistem operasinya tersendiri yang dinamakan Selfish OS. Selfish OS membawakan sokongan dual-tip untuk mengaktifkan skrin, dan pada skrin utamanya kita dapat lihat notifikasi pada bahagian kiri, dan pada bahagian bawah kita dapat lihat masa, dan apabila pengguna tarik ke bawah daripada itu, pengguna boleh mengakses ke beberapa tetapan pantas seperti untuk memadamkan bunyi untuk seketika atau mengakses kamera tetapan dan sebagainya. Dan apabila pengguna mentatal ke atas, mereka akan diperlihatkan dengan aplikasi-aplikasi yang dibuka, dan pada bahagian bawahnya adalah senarai aplikasi yang terpasang pada peranti ini. Dan sekiranya pengguna membuka sesuatu aplikasi, mereka boleh keluar daripada aplikasi ini dengan swipe dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Dan sekiranya pengguna swipe dari bawah ke atas, mereka akan diperlihatkan dengan notifikasi-notifikasi yang terdapat pada peranti ini. Secara buat masa ini, Selfish OS telah diubah suai untuk beberapa peranti Nexus, namun ia masih belum stabil sepenuhnya. Ia juga turut menyokong peranti berasaskan Migo, iaitu Nokia N9 yang telah diperkenalkan sebelum ini. Pihak Selfish OS sendiri mengatakan mereka akan hadir dengan launcher Android dalam masa terdekat ini. Jadi ini adalah pandangan pertama secara ringkas daripada kami untuk Selfish OS.